Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan percobaan. Judulnya okulasi tanaman. Tujuan percobaannya, tujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman yang diokulasi sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang baik. Okulasi memerlukan teknik tersendiri supaya tujuan okulasi dapat berhasil. Alat dan bahannya, karter, tanaman, satu tanaman, plastik, tali, dan batang dari tanaman lain. Langkah-langkahnya yaitu batang dari satu tanaman ini ditipiskan, lalu tanaman batangnya dibelah menjadi dua, lalu tanaman yang di sini ditancapkan, lalu dibungkus pakai plastik, lalu diikat. Panjang ujung batang tanaman A 1 cm, panjang ujung batang okulasi tanaman B 1 cm. Diameter daerah batang okulasi tanaman A adalah 3 cm, sama kayak diameter daerah batang okulasi tanaman B. Panjang sayatan tanaman A dan B 1,5 cm. Tabel data perkembangan okulasi. Okulasi saya gagal, belum menyatu karena busuk. Kesimpulannya, karena saya kurang rapat mengikatnya. Tabel analisis hak dan kewajiban merawat tumbuhan. Haknya tanaman tidak gampang mati, hidupnya nyaman, terlindungi, tidak diinjak sama makhluk hidup lain. Kewajiban manusia, menyiramnya, memberikan pupuk, tebang pilih, reboisasi, menaruhnya di pot. Terus, dokumentasi kegiatan, mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merawat tumbuhan. Saya melakukannya dengan menyiram dan membersihkan area tumbuhan. Arodu wa ta'lam, deskripsi bagian-bagian tumbuhan. Bahasa Indonesia, mahkota alatah das dua, dasar bunga. Dasar bunga musolaha as sayyah. Terus ketiga, kepala putih ro'as al-ma'kot. Keempat, tangkai bunga zaharoh tanaki. Kelima, kepala sari an-nasraj. Keenam, daun alau rokoh. Ketujuh, tangkai benang sari. Tangkai benang sari sadah sadyah. Kedelapan, buah lafongkah. Kesembilan, tangkai putih yanabak madkahkoh. 10, akar jadar. Ke-11, kelopak bunga batalatah jahwar. Ke-12, bakal biji al-badar.
dah. Terus tentang membuat iklan menggunakan bahasa Jawa, kulasi tanduran, kita kudu ngelakukno kulasi tanduran supaya tandurane dadi apik lan urip terus. Membuat deskripsi proses terkait jual beli. Seperti kulaannya di agro harganya Rp10.000, saya menjualnya Rp30.000 karena ada biaya perawatan manfaatnya dan manfaatnya. Saya menghias pot seperti gini. Gini. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Kam marotan tusaki nabata. Marota ini. Oke, Kak Noval, bagus sekali presentasinya. Ustazah mau menanyakan, coba simpulkan perkembangan dari percobaan okulasi tanaman yang sudah kamu buat. Disimpulkan ini tanamanku membusuk karena bungkusnya kurang rapat. Dari tanggal 1 April ini tanaman saya batangnya layu karena nyetek tanaman, okulasi tanamannya kurang rapat di bungkusnya. Novel, yang saya tanyakan apa yang seharusnya kamu lakukan supaya tanamannya itu bisa lebih supaya tanamannya bisa jadi layu. Oke, terima kasih. Ya, menyiramnya dan memberi pupuk, lalu menyiramnya jangan banyak-banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.